Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, alhamdulillah hari ini Arwin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini Arwin mau mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ke para petani seluruh Nusantara. Karena video admin ada yang 1 juta kali ditonton ya. 1 juta view, alhamdulillah, video short yang beberapa bulan yang lalu kita buat videonya, teman-teman. Dan hari ini admin akan menunjukkan ke teman-teman semua hasil yang sampai saat ini dari konten yang admin buat itu seperti apa. Nah, ini untuk faktanya, untuk realnya, hari ini admin masih bisa panen timun yang waktu itu kita membuat konten tentang potong pucuk, teman-teman ya. Dan ini kontroversial juga ya, banyak juga yang tidak setuju ataupun haters yang menganggapnya ini katanya pekerjaan yang sia-sia melakukan pangkas pucuk. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tanaman timun ini masih berbuah. Dan hari ini admin dokumentasikan ini untuk pemetikan untuk yang kesekian kalinya, teman-teman ya. Alhamdulillah masih panen aja nih timun kita ya. Ini untuk benihnya timun Mira F1, teman-teman. Alhamdulillah timunnya masih bisa dipetik. Dan ini merupakan salah satu tanggung jawab admin ya, pembuat konten yang membuat konten pertanian tentang potong pucuk pada tanaman timun, teman-teman ya. Pada tanaman timun waktu itu umur 14 hari, teman-teman ya. Jadi waktu umur 14 hari tanaman timun ini dipotong pucuk ya, daun kelima dibuang ya, daun plus pucuknya, daun kelima dibuang dan disisakan 4 daun ya, 4 daun, sehingga dari 3 ruas daun ada tunas, dan dari ketiga tunas airnya ini sekarang sudah menjadi batang utama. Dan bisa teman-teman saksikan ya, ini bukan pohon waluh, teman-teman, bukan pohon labu ya, tapi ini pohon timun yang dipotong pucuk, teman-teman. Untuk usianya sendiri ini kayaknya 2 bulan udah ada, teman-teman ya. Admin enggak hitung-hitung. Ya pokoknya yang penting admin hari ini mempertanggungjawabkan konten admin yang waktu itu memangkas pucuk ya pada tanaman timun. Jadi siapa tahu aja teman-teman pengen tahu seperti apa update-nya, seperti inilah update-nya ya untuk tanaman timun Mira F1 yang dipotong pucuk, teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba memangkas pucuk ya, atau topping pucuk, bisa dilakukan di umur 14 HST atau 30 HST. Maksudnya kalau 30 HST itu dari 12 daun disisakan, daun ke-13 plus pucuknya dipotong ya. Itu juga bisa. Jadi tujuannya supaya tanaman timun ini banyak tunas air, sehingga dari tunas air itu nanti akan menghasilkan buah ya. Buahnya akan banyak, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak sependapat dengan ini, ya monggo ya, bisa menggunakan metode lain. Tapi setidaknya admin sudah tunjukkan ke teman-teman semua hasil dari potong pucuk di umur 14 HST seperti ini keadaannya. Jadi batangnya ini dari satu batang tadinya, sekarang sudah menjadi 3 batang. Dan dari 3 batang ini naik ke atas, kemudian muncul beberapa tunas air, dari tunas air itu menghasilkan buah. Dan sampai saat ini kita masih panen timun ya. Artinya timun ini memang umurnya panjang dan buahnya juga banyak tentunya, teman-teman ya. Walaupun ini perawatannya hemat ya, kita menggunakan pupuk sintetis, tapi pupuk sintetisnya kita fermentasi dengan pupuk organik. Nah, pada hari ini juga admin akan berbagi ke teman-teman semua cara agar tanaman timun ini supaya panjang umur, apa rahasianya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah ciri-ciri timun yang bisa panjang umur, teman-teman. Dari ruas daunnya ini muncul lagi tunas air baru. Tunas air barunya ini hijau subur seperti ini. Nah, ini bisa umurnya panjang, teman-teman ya. Kalau dirawat terus ya, airnya cukup, pupuknya juga cukup, insya Allah umurnya panjang dan terus berbuah. Nah, sahabat tani, kalau teman-teman pengen punya tanaman timun yang umurnya panjang,
Tentunya airnya cukup dan pupuknya cukup. Termasuk pupuk organik itu sangat diperlukan menurut admin ya. Kalau untuk pupuk organiknya sih, pupuk organik apa aja bisa teman-teman ya. Banyak ya pupuk organik, macam-macam dari cara pembuatannya sampai namanya juga macam-macam. Nah, pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua. Untuk admin sendiri, tanaman timun ini kita menggunakan pupuk organik cair dari POC yang dibuat dari awalnya dari air cucian beras yang admin kembangkan ke sini menggunakan air kelapa dan bahan organik. Ini admin terus aplikasikan yang disebut dengan jakaba ya, atau jamur keberuntungan abadi. Nah, jakaba ini dipopulerkan oleh Abah Junaidi Sahid, teman-teman. Awalnya ini terbuat dari air cucian beras, kemudian dipermentasi selama 30 hari muncul jamur. Dan menurut admin, pupuk ini memang benar-benar bisa membuat tanaman kita berumur panjang. Kenapa berumur panjang? Karena faktanya tanaman timun muncul lagi tunas baru gitu ya, muncul tunas baru. Ya, pernah juga admin aplikasikan pada tanaman tomat juga muncul tunas baru. Pada tanaman cabe juga pernah muncul terus tunas barunya dengan pupuk jakaba ini. Nah, pupuk jakaba ini kita akan aplikasikan di tanaman ini karena ini tanaman masih berbuah, teman-teman ya. Masih terus aja berbuah walaupun kondisi daunnya sudah kurang enak dilihatnya ini, teman-teman ya, karena ini tidak menggunakan fungisida dan juga minim perawatan, teman-teman ya, karena admin sendiri banyak kegiatan lain selain mendokumentasikan tanaman timun ini. Seperti yang teman-teman lihat ya, kemarin-kemarin kita syuting dokumentasi acara hiburan ya, Menjara Musik ya. Dan itu 4 video sudah selesai dan hari ini sudah selesai video-video musiknya. Dan itu ada playlistnya untuk video musik. Bagi teman-teman yang suka musik, monggo dilihat saja di playlist-playlist Maman Channel Production ya. Ada koleksi Alparada, koleksi Dapin Musik, koleksi Dopita Musik. Banyak ya koleksi-koleksi musik. Nah, karena admin juga banyak kesibukan lain, makanya admin kurang merawat tanaman timun, teman-teman ya. Tapi setidaknya pada hari ini admin menunjukkan ke teman-teman semua seperti inilah hasilnya untuk tanaman timun admin yang admin buat tutorialnya beberapa bulan yang lalu ya, dari nol kita ya, dari membuat media tanam sampai saat ini sudah panen beberapa kali, teman-teman. Yang di dalamnya ada pupuk organik cair yang dicampur dengan NPK, ada ya pupuk organik cair yang dicampur dengan KCL juga ada ya, ada di playlist-playlist Maman Channel Production. Untuk judul pembuatan pupuk itu judulnya cara membuat pupuk, teman-teman ya. Di situ banyak playlist-playlist untuk pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah admin tetap ini ya, tetap respon ya. Kalau ada konsultasi atau ada yang berbagi atau ada yang bertanya seputaran pembuatan pupuk, admin tetap respon kok, teman-teman ya. Enggak dibiarin aja kalau ada yang komen, teman-teman ya. Pastinya admin balas sesuai kemampuan admin dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pada sore hari ini admin akan melakukan pemupukan ya, karena ini perlu kita pupuk terus ya. Ini juga sebagai informasi ke teman-teman semua, kalau tanaman timun ini pengen umurnya panjang ya, tadi itu menggunakan pupuk organik ya. Walaupun teman-teman menggunakan pupuk kimia, tambahkan pupuk organik supaya umur tanamannya panjang ya, supaya tanamannya panjang umur. Nah, untuk dosisnya untuk pupuk jakaba ini menggunakan 1 liter per 10 liter air juga boleh, teman-teman ya. Artinya 1 banding 10 ya, 1 liter banding 10 liter air biasa ya, air baku. Nah, untuk punya admin sendiri ini di wadah ya, ini sudah kita buat untuk proses cara pembuatannya ya, di videonya juga ada ya, video admin ya, silahkan cek aja, scroll aja di video Maman Channel Production untuk playlist cara membuat pupuk ya. Ini terbuat dari sarang rayap kalau nggak salah, kemudian ini dicampur dengan krokot juga ya, dan juga buah-buahan. Ini
BOC buah ya ini untuk pembuahan, karena ini sarang rayap kan unsurnya fosfat ya, fosfat dan juga krokot ya, krokot kalium ya teman-teman ya. Nah pada sore hari ini kita akan gunakan, walaupun biasanya 1 liter per 10 liter air itu bisa ya, tapi Arwin akan menggunakan 2 gelas aja ya, 2 gelas dari Jakaba ini kita akan gunakan airnya. Dan ini juga untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya di grup Facebook ya, katanya Jakaba itu yang digunakan airnya atau jamurnya. Jawabannya jamurnya boleh, airnya juga boleh teman-teman ya. Nah untuk airnya tadi itu dosisnya 1 liter per 10 liter air. Nah tapi admin akan gunakan ini 2 gelas aja teman-teman ya, 2 gelas dari Jakaba yang sudah lama ini ya, yang sudah mentok ke dasar ini Jakabanya, sudah luar biasa ini teman-teman ya. Kita akan gunakan 2 gelas teman-teman ya, atau 400 ml per 10 liter air teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti ini untuk informasi hari ini teman-teman ya, seputaran tanaman timun yang dipotong pucuk ya. Admin bertanggung jawab ke teman-teman semua untuk mendokumentasikan hasil dari tanaman timun yang dipotong pucuk teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba juga potong pucuk atau topping tanaman timun, monggo dicoba teman-teman ya. Admin cukupkan sampai di sini aja. Sekali lagi admin ucapkan terima kasih ya, karena video short admin itu ada yang meledak ya, ada yang 1 juta view. Tanpa teman-teman berpartisipasi, tanpa teman-teman menonton channel ini, mungkin tidak akan ada angka 1 juta ya. Angka 1 juta ini ya karena partisipasi dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, semoga video ini menginspirasi, semoga ada manfaatnya, semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat ya, semoga rezeki kita di depan makin melimpah dan berkah tentunya. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.